Tiada rawatan khusus diambil Muhammad Saad Cik Mi atau Pak Lang untuk berhenti daripada menagih dadah jenis heroin kecuali air rebusan daun ketum. Segelas air rebusan ketum yang dicampur dengan air panas akhirnya berjaya mengubah kehidupan Pak Lang menjadi manusia yang lebih baik. Pak Lang mula ketum ni lebih kurang dalam 10 tahun lah. Masa tu Pak Lang terlibat ni. Tapi bila Pak Lang kena ketum ni, Pak Lang stop weh lah. Dadah tak nak ingat apa-apa lagi lah. Langsung tak nak ingat lagi lah. Sebab ketum ni dia perubatan. Kalau macam dadah tu kita tak kena dia tak boleh. Sakit sana, sakit sini dia giat. Tapi ketum dah tak masalah. Kita minum dia perubatan lagi untuk diri kita. Pak Lang mula terjebak dengan gejala penagihan dadah sewaktu berusia 20-an atas pengaruh rakan. Dan sejak itu, beliau menjadi hamba kepada dadah. Keluar masuk penjara dan pusat serenti adalah lumrah bagi hidupnya sepanjang 40 tahun. Namun tiada rawatan khusus yang diberikan kepadanya sepanjang tempoh berada di pusat tahanan waktu itu. Dia pusat, dia tak nak bagi ubat apa. Kalau dadah lah kan, dia lebih kurang dalam tak sampai sebulan lah. Lepas tu okey kan. Tapi kita nak lawan dengan keadaan masa dia gian tu yang masalah. Kalau kata kita tak keras hati pipi, tak boleh lawan. Dia, kalau penjara ni, satu dozen setengah lah kalau penjara. Kalau pusat sampai orang tak mau terima lah. Orang tua dia tak mau terima lah. Umur 20-30 mereka terima lah. Tua-tua mereka tak mau lah. Menginjak usia 65 tahun, Pak Lang kini menjalani kehidupannya dengan lebih tenang tanpa dibelenggu najis dadah. Dia juga dilantik sebagai Bilal di surau berhampiran kediamannya di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pak Lang berkata, walaupun menjalani rawatan menggunakan ketum, dia tidak ketagih kepada tumbuhan itu. Malahan, ketum juga, kata Pak Lang, bertindak sebagai ubat kepada dirinya. Ketum ni tak ada apa rui dia, Pak Lang. Sebab dulu ni, lebih daripada ketum lagi dah ada kena arah. Macam contohlah, macam tua arah, apa arah tu, lagi dah syat. Nah, sekarang bila kena ketum, tak ada apa. Ketum lah dia jadi ubat lah pada kita. Normal, tak ada apa. Sampai bila? Nak masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Adakah sedap-sedap merah buka apa-apa sana? Betul, kita kejap.